بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza Wajalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majelis ilmu kita dengan tafsir Al-Qur'anul Karim. di bawah tajuk beberapa sifat dan tingkah laku munafiqun. Ustaz ulangi, tajuk yang akan kita bincang pada pagi ini beberapa sifat dan tingkah laku golongan munafiqun. Berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan, Juz yang kelima, dari halaman 99 hingga halaman 106. Kita terus saja kepada tafsiran ayat. Ayat yang akan kita tafsirkan adalah ayat 60 hingga 63 dari surat An-Nisa. <tuh> Kalau pada pelajaran yang lalu kita telah bahas tentang kewajiban kita mentaati ya Allah, Rasul dan ulil amri. Ustaz ulang kalau pelajaran yang lalu kita telah mempelajari bahwa orang-orang beriman disuruh oleh Allah agar mentaati Allah, mentaati rasul dan ulil amri. Dan jika mereka berselisih pendapat mereka hendaklah mengembalikan pendapat mereka itu kepada Allah dan kepada rasul kepada Allah maknanya kepada Al-Quran dan kepada rasul iaitu kepada hadis Nabi Nah pada ayat-ayat berikut ini yang menjadi pelajaran kita pada hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendedahkan pula beberapa sifat munafiqun beberapa sifat munafiqun Mereka mengaku beriman kepada Allah mereka mengaku beriman kepada Rasul dan apa yang telah diturunkan kepada Rasul tetapi sikap mereka senantiasa ingin mengelak hukum Allah dan hukum Rasulnya. Ingin mengelak daripada hukum Allah dan hukum Rasul. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana tertera di dalam kitab tafsir A'udzubillahi rajim ألم تر ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ترجمه <applause> Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Begitu dakwaan mereka. Mereka hendak berhakim kepada ta'ud. Padahal mereka telah diperintah mengingkari ta'ud. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Syaitan ingin menyesatkan mereka, yakni orang-orang munafikun, dengan kesesatan yang sangat jauh karena mereka lebih suka berhakim kepada Taud. Siapa Taud? Ini yang kita akan pelajari. <tuh> Sebelum kita bahas Siapa tahu? Bagus juga kita tahu pembahagian manusia berdasarkan 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Bagus juga kita tahu Allah bagikan manusia kepada tiga dalam surat Al-Fatihah. Juga kepada tiga pada awal surat Al-Baqarah dari ayat 1 hingga ayat 20. Siapa tiga golongan itu? Para jemaah yang dikasihi sekalian Surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama. Diikuti dengan surat Al-Baqarah 20 ayat pertama. Semuanya pertama belaka. Apalagi makna Al-Fatihah pembukaan. Diikuti dengan surat Al-Baqarah yang jumlah ayatnya 286 20 ayat pertama Allah jelaskan juga tiga jenis manusia ini memberi isyarat kata ulama tafsir inilah pembahagian hakiki manusia hakiki maknanya pembahagian manusia yang sebenar-benarnya Coba kita lihat kita ini termasuk ke dalam jenis manusia yang mana? Secara singkat. Tiga golongan manusia dalam surat Al-Fatihah. Pertama golongan siratal mustaqim. Yang kedua golongan al-maghdubi 'alaihim. Yang ketiga golongan abdalin. <tuh> golongan pertama inilah golongan yang kita minta setiap hari. Minimal 17 kali. Sebab salat ada 17 rakaat. Setiap rakaat mesti membaca Al-Fatihah. Ihdina siratul mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Kemudian kita minta agar Allah hindarkan kita dari dua golongan berikutnya. Ghairil ma'dubi alaihim. Bukan golongan yang engkau murkai. Walad dalin. Bukan pula golongan yang sesat. Kita tak mau <coughs> jadi golongan yang dimurkai Allah. Ilmu banyak tapi tidak mau mengamalkannya. Kita juga minta agar Allah jauhi kita dari golongan abdalin. Banyak beramal tapi tanpa ilmu. Okey, Ustaz tidak bermaksud nak menafsirkan surat Al-Fatihah. Ingin tahu, sila baca kitab tafsir jilid jus 1. Semuanya ada di situ. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan siratal mustaqim. Ustaz sudah jelaskan dengan se detail-detailnya secara terperinci apa ciri-ciri orang yang mendapat siratal mustaqim. Nah, 20 ayat yang pertama. 5 ayat pertama Allah menyebut tentang ciri-ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa. 5 ayat pertama. Dari Alif Lam Mim sampai ayat yang kelima Wa ulaika ada lima ciri-ciri al-muttaqun. Mereka beriman pada yang gaib, mereka mendirikan salat, segelintir dari harta mereka, mereka nafkahkan. Yang keempat, mereka beriman dengan apa yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad dan apa yang Allah telah turunkan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Dan yang kelima, Wabil akhiratihum yuqinun. Mereka yakin pada hari akhirat. Mereka inilah golongan muttaqin. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaikahumul Mereka lah orang yang telah mendapat hidayah Allah. Dan mereka lah orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Adapun ayat berikutnya 6 dan 7. Dua ayat saja. Allah menyebut tentang sifat orang-orang kafir. Innal kafaru sesungguhnya orang-orang kafir Sawa'un <Susuk> 'alaihim an zartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau beri mereka peringatan atau engkau tidak beri mereka peringatan sama saja bagi mereka mereka tetap tak mau beriman. Itu maknanya kafir. Mengapa mereka tidak beriman? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim walahum azabun azim. Karena hati mereka sudah tertutup. Begitu juga pendengaran mereka tak mau dengar nasihat. Tak mau dengar tazkirah. Mata mereka tertutup daripada melihat akan kebesaran Allah. Mata mereka. Maksudnya mata hati mereka. Mata kasar mereka melihat memang bulan bintang matahari, jerebu, tsunami, gempa bumi. Tapi mata hati mereka tertutup. Bagi mereka azab yang besar. Na'udzubillahi min zalik. Dua ayat saja Allah menyebut tentang ciri-ciri orang kafir. Enam dan tujuh. Tapi dari ayat 8 hingga ayat 20. Berapa ayat itu? 12, 13 ayat. Allah menyebut tentang orang-orang munafik. Begitu banyak ayat-ayat yang menyebut tentang ciri-ciri orang-orang munafik. Mereka berbuat, bersikap, berbeza dengan apa yang mereka cakap. Cakap lain, bikin lain. Ustaz tidak bermaksud untuk menafsirkan 20 ayat pertama, khasnya ayat 8 hingga ayat 20. Silih lihat tafsir Al-Furqan Juz 1. Tafsir 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Sangat mustahab. Kalau ingin jadi golongan mukminun muttaqun miliki lima sifat pertama yang terkandung di dalam lima ayat pertama Al-Baqarah. Mereka itulah sebenarnya golongan siratal mustaqim. Jangan jadi orang kafir. Diberi nasihat, tidak diberi nasihat, sama saja tetap tak mau beriman sebab hati mereka sudah terkunci. Dan jangan juga jadi orang munafik. Banyak tahu tapi tidak berbuat. Tidak mau patuh kepada Allah, tidak mau patuh kepada rasul. Tapi bila dikatakan kafir, marah. Jadi ringkasnya, muttaqun orang yang zahir batinnya sama. Zahirnya mengaku dua kalimat syahadat, dalam hatinya juga mengaku Allah saja yang berhak disembah. Dan beribadat pada Allah mesti ikut cara Nabi Muhammad. Yakin dalam tindak tanduk juga demikian. Sebabnya rukun dua kalimah syahadat sebut dengan lidah, benarkan dengan hati, kandungan dua kalimah syahadat dan laksanakan dengan tindak tanduk tuntutan dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah menuntut supaya dia taat Allah, buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah menuntut dia buat suruhan nabi jauhi larangan nabi tu minum, muttaqun kafir zahirnya dengan batinnya sama zahir tak mau memeluk Islam jadi orang kafir non muslim dalam hati juga menolak Al-Quran, menolak Nabi Muhammad, menolak ajaran Allah. Sama zahir dan batin. Sama luar dan dalam. Tapi munafiqun. Ini yang perlu kita ketahui. Zahirnya lain, batinnya lain. Luarannya mengucap dua kalimat syahadat, Pakai ketaya. Naik haji, umrah berkali-kali. Pandai baca Quran. Lancar mengucap dua kalimat syahadat. Tapi dalam batinnya tak suka pada Islam. Tidak mau ikut arahan Allah. Tidak mau ikut arahan Rasul. Lahir luar, lain dalam, lain yang dia cakap, lain yang dia buat, itu namanya munafik. Nah, pemahaman ini sangat mustahak, baru kita boleh faham tafsiran ayat ini. Mengapa topiknya beberapa sifat? dan tingkah laku golongan munafiqun. Kita teruskan. <tuh> Mudah-mudahan dengan mengetahui sifat-sifat munafiqun yang sukar untuk kita tebak atau kita terke sebab dia sangat tersembunyi Sebabnya dari 20 ayat pertama Al-Baqarah, 5 menjelaskan tentang mukminun, muttaqun, dua saja. Mudah mengetahui siapa itu kafirun, tapi untuk mengetahui munafikun sampai 13 ayat Allah dedahkan ciri-ciri mereka. Sebab tidak mudah mengetahui orang-orang munafik. Nah dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala dedahkan. Mudah-mudahan dengan pengetahuan kita tentang sikap orang-orang munafik, membuat kita selalu waspada dan berhati-hati, dan dapat menilai bila sifat itu ada pada seseorang menunjukkan orang itu orang munafik. Ini gunanya kita belajar. Kita dilarang mengatakan orang itu kafir, mengatakan orang itu munafik. Mengatakan orang itu fasik, kita dilarang. Tetapi, berdasarkan ilmu yang Allah telah sampaikan, kita tahu bahwa sifat yang dimiliki oleh seseorang itu, walaupun dia seorang Muslim, sebenarnya pada dirinya ada sifat orang kafir. Sebenarnya, pada diri Muslim atau Muslimat itu ada sifat munafikin. Berdasarkan penjelasan ini, nah, sebelum kita bahas ciri-ciri orang-orang munafik dalam ayat yang kita bacakan tadi, bagus juga kalau kita tahu sebab mengapa ayat tadi itu diturunkan. Ustadz, bacakan sekali lagi terjemahan ayat. Apakah kamu memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad? Dan apa yang telah diturunkan kepada rasul-rasul sebelummu, hai Muhammad? Tapi mereka tidak mau berhakim kepadamu, tidak mau ketetapan hukum itu mulut keluar dari mulutmu, hai Muhammad tapi mereka lebih suka berhakim kepada tahud padahal mereka telah diperintah mengingkari tahud Hadirin dan hadirat Siapa tahud Nanti kita akan tahu berdasarkan ilmu asbabun nuzul Seorang sahabat Nabi Muslim, tapi dia munafik. Bertelingkah pendapat dengan seorang Yahudi, Yahudi kafir. Sahabat Nabi ini Muslim, tentu saja namanya sahabat karena hidup sezaman dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, masuk Islam. Ketika dia berselisih pendapat dengan Yahudi, Yahudi itu bernama Ka'ab bin Ashraf, yaitu salah seorang ulama Yahudi. Lalu si Yahudi mengajak sahabat tadi supaya mendapatkan hukum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tahu Nabi Muhammad mesti bercakap benar. Tapi sahabat yang munafik tadi tidak mau. Dia mau berhakim kepada dukun. Yang dianggap dukun pada zaman itu. Yang bernama Barzakh Al-Aslami. Cantik namanya, dukun itu. Munafik dan Yahudi, Ustaz ulang sekali lagi, berbeza pendapat. Yahudi yang minta supaya perbezaan pendapat itu ditentukan hukumnya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab dia yakin Nabi Muhammad senantiasa bercakap benar. Tapi sahabat tadi yang munafik tidak mau. Lalu dia pergi kepada dukun. Tapi ada juga riwayat yang lain mengatakan, akhirnya setelah berbincang dan berbincang, ini riwayat yang lain, dan ini riwayat yang lebih betul. Akhirnya munafik tadi setuju untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun membenarkan pihak Yahudi. Membenarkan pihak Yahudi. tidak diperkatakan di dalam sebab turun ayat itu apa perbezaan pendapat mereka. Tak disebut. Nah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan pihak Yahudi. Orang munafik tadi tak puas hati lalu menuju kepada Abu Bakar dengan harapan kalau-kalau keputusan Abu Bakar berbeza dengan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu Abu Bakar juga memberi keputusan hukum exactly sama betul dengan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan pihak Yahudi dalam perkara yang mereka perselisihkan akhirnya munafik tadi sahabat Nabi tak puas hati lagi datang kepada Umar binul Khattab Lalu Yahudi berkata, Ya Umar, kami telah datang kepada Muhammad. Kami juga telah datang kepada Abu Bakar. Perkara yang kami persisikan itu, ternyata Nabi Muhammad dan Abu Bakar menyebelahi saya. <tuh> Sekarang saya diajak oleh Muslim ini, jumpa kamu, apa pula pendapat kamu? Lalu diceritakan, "Oh, kalau begitu kamu berdua tunggu sebentar ya." Akhirnya keduanya menunggu Umar masuk ke dalam biliknya, kemudian keluar. Dengan membawa pedang yang sedang terhunus, dikeluarkan daripada sarungnya, lalu Umar bin Khattab pancung kepala Muslim munafik tersebut sampai mati, dan Yahudi itu pun lari. Demikian kisahnya. Umar berkata, setelah dia pancung orang munafik itu sampai mati, Yahudi pun lari karena dia orang kafir. Apa kata Umar? Ha kaza abdi ala man lam yarda bi wa qada'i rasuli Demikianlah cara aku mengadili ke atas orang-orang yang tidak reba dengan ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya. Setelah mendengar ucapan Umar itu, lalu lelaki Yahudi itu pun lari. Dan selanjutnya turunlah ayat ini. Selanjutnya turunlah ayat ini. Ayat yang kita bacakan tadi. Tidak engkau lihat akhir eh Muhammad ada orang yang mengaku dirinya beriman tapi mereka lebih suka berhukum kepada ta'ud. Jadi tarot ini kalau kita lihat tafsiran menurut Umar ibnul Khattab, tarot itu adalah syaitan. Atau dengan kata lain, orang yang ingin berhukum kepada selain hukum Allah dan hukum Rasul. Itulah dia tahu. Pergi ke dukun ke untuk mengetahui sesuatu yang gaib tentang masa depan, dukun itu tahu. Berhukum kepada orang kafir ke ikut telunjuk orang kafir, orang kafir itu tahu. Kalau ternyata apa yang Sarankan oleh orang orang kafir itu lalu dituruti oleh orang Islam itu bermakna dia telah berhukum kepada taubat. Tu makna taubat. Padahal Allah swt dalam banyak ayat menyuruh supaya kita menjauhkan diri daripada taubat. Ini antara lain firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36. Walakad ba'asna fi kulli ummatin rasula ani ibudullaha wajtani butaut dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut itu ayat 36 An-Nahl banyak lagi ayat-ayat lain Supaya kita menjauhkan daripada tahun, Kita boleh lihat pada ayat yang ke-256 dari surat Al-Baqarah. Iaitu setelah ayatul kursi. La ikrah hafid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qattabayan ar-rusdu minal ghay. Wa man yakfur bit-ta'ud. Wa yu'min billah. Siapa yang menjauhi tahu dan beriman pada Allah, semuanya memberi isyarat. Kita, orang-orang beriman, mesti menjauhi tahu. Tahu itu maknanya kita lebih cenderung mengambil keputusan hukum, melaksanakan kehendak. Selain dari kehendak Allah dan kehendak Rasul termasuk ikut telunjuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu pasti adalah tarot. Sebab mereka menginginkan supaya kita jauh daripada Allah dan jauh kita daripada kebenaran. Oke. Okay. Kita teruskan. Ustaz, betulkan sedikit antara Yahudi tadi itu dengan munafik. Selain mengajak supaya pergi ke dukun yang namanya Abu Barzakh Al-Aslami, itu nama tukang tenung. Orang munafik tadi juga ingin mengajak Yahudi itu kepada... ulama Yahudi yang bernama Kaab bin Ashraf. Jadi Yahudi yang bertelingkah dengan sahabat tadi bukan namanya Kaab bin Ashraf, tapi Yahudi dengan munafik tadi. Munafik tidak mau diajak kepada Nabi Muhammad pada awalnya. Tapi ingin pergi kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ini Adalah ulama Yahudi, ulama Yahudi. Barangkali kita masih ingat seorang utusan dari Madinah datang ke Mekah, ingin mengadakan kerjasama dengan orang Mekah musyrikin penyembah berhala untuk menyerang Nabi Muhammad. Nama ulama Yahudi itu Ka'ab bin Ashraf ketika ditanya oleh Abu Sofyan, yang ketika itu masih kafir, penyembah berhala. Wahai Ka'ab bin Ashraf, menurut ilmu kamu, manakah agama yang lebih betul? Agama kami ke menyembah berhala dengan agama Muhammad? Agama kami sudah lama. Agama Muhammad baru Lalu Ka'ab bin Al-Ashraf ini, ulama Yahudi, lalu menjawab, agama kamu menyembah berhala adalah lebih benar dari agama Muhammad. Sebabnya munafik tadi mengajak Yahudi pergi kepada Ka'ab bin Ashraf, ulama Yahudi, ini juga termasuk Tawud. Sanggup mengatakan bahawa Ajaran menyembah berhala lebih benar daripada ajaran Muhammad yang menyembah Tuhan yang Maha Esa. Setelah kita tahu sebab-sebab mengapa turunnya ayat tadi, maka kita teruskan. Kita teruskan sifat sebelum kita teruskan. Bagus juga kita simpulkan. Pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat yang ke-60 tadi. Yaitu di antara sifat orang-orang munafikun. Mereka mengaku beriman kepada Allah. Mengaku beriman pada Rasul. Mengaku kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tetapi mereka senantiasa mengelak. Hukum daripada Allah dan hukum daripada Rasul, yes, itu sifat yang pertama orang-orang munafik. Kita teruskan dengan ayat berikut. <tuh> Kita boleh panjangkan sedikit penjelasan ini sebab pertanyaan hanya ada satu yang akan ustadz jawab nanti. Pada ayat berikutnya, Allah menerangkan dengan jelas sikap orang-orang munafik. yang mengaku beriman dengan mulutnya tetapi membangkang dengan hatinya itu sifat orang munafik. Apa kata Allah? Wa idza qina lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ilar rasul Ra'aital munafiqina yasudduna kasududa. Ini dia. Apabila dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang munafik, "Marilah kita tunduk pada hukum yang Allah telah turunkan, dan kepada hukum rasul." Bila itu yang kita katakan kepada orang munafik, ingat ya, munafik orang Islam pada zahirnya bukan orang kafir, tapi dalam hatinya tak suka kepada ajaran Allah dan rasul. Bila dikatakan mari kita berhukum dengan hukum Allah, yakni Quran, dan hukum Rasul, yakni berdasarkan hadisnya. Ini saya kamu lihat orang-orang munafik itu menghalang manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Berapa banyak pendakwah-pendakwah sunnah mengajak, mari kita balik pada Quran. Mari kita beramal sesuai dengan hadis Nabi. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa boleh fikir. Banyak tak usaha yang ingin menghalang? Bukan saja menghalang, malah ustaz-ustaz yang ingin mengajak kita kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dicop dengan berbagai-bagai cop. digelar dengan berbagai-bagai gelaran. Siapa mereka itu? Allah yang sebut. Itulah dia golongan munafiqun. Supaya mantap, Ustaz ulang sekali lagi. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah tunduk pada hukum Allah, yang telah diturunkan dan kepada Rasul. Ini saya kamu lihat orang-orang munafikin menghalang-halang manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Kamu akan digelar wahabi. Kamu akan digelarkan songsang, sesat, pemecah belah umat. Dan Ustaz yang cakap. Di sini perlunya kita belajar Al-Quran. Apa yang ada dalam Quran, semuanya benar. Apa kata Allah pada ayat 2 al baqarah "Zalikal al-kitab la raiba lil muttaqin. Inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Ingin jadi orang yang bertakwa, jangan dengar hasutan-hasutan itu. Di antara sikap orang-orang munafik ialah jika mereka diajak supaya beramal dan melaksanakan apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an, dan menerima hukum dari Rasulullah, mereka tetap akan berpaling dan menghalang manusia lain menerima hukum tersebut. Dengan segala macam jalan dan alasan, padahal hukum Allah dan hukum Rasul adalah hukum yang paling benar dan paling adil. Sebenarnya, yang mendorong mereka bersikap demikian, apa yang mendorong orang tadi menghalang dari mengikuti Quran dan sunnah hanyalah semata-mata memperturutkan hawa nafsu. Itu dia jawabannya. lain orang belajar tafsir sehingga mereka faham apa yang Allah maksudkan dengan orang yang tidak mau belajar tafsir yang ikut secara membuta tuli taklid buta kepada tuan tuan guru apa yang tuan guru cakap itulah kononnya yang paling betul. Nauzubillahi minzalik mereka sesat Profesor Wahbah Az-Zuhaili berkata mereka adalah murid-murid syaitan Allah yarham Wahbah Az-Zuhaili ulama besar dari Syria yang meninggal beberapa tahun yang lalu mereka yang punya komen-komen seperti itu, itulah sebenarnya syaitan. Mengapa syaitan? Sebab syaitan maksudnya ba'idun anil haq. Segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran, syaitanlah itu. Itu makna syaitan. Diajak kembali kepada hukum Allah, hukum Rasul, mereka halang. Bukan saja mereka tak mau ikut, followers mereka, mereka halang jangan ikut ustaz itu. Mereka adalah syaitan. Ustaz sebut lagi. Profesor Dr. Wahba az zuhaili sebut dalam kitab Tafsir Al-Munir, juz yang kelima, muka surat 133. Lihat. Bukan ustaz yang cakap. Mereka adalah murid-murid syaitan dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dan menjauhkan mereka dari kebenaran al-haq sejauh-jauhnya sehingga dengan demikian mereka tidak mendapat petunjuk ke jalan yang benar yaitu tariqul haq Tariqul haq itulah dia Siratul mustaqim Kita teruskan dengan ayat berikut Allahu Akbar Mengetahui Ayat 60 Hingga 63 ini Sangat mustahak Untuk kita Jadikan Perkara sebut sebagai sempadan Jangan ada pada diri kita Alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena dalam hidup ini sempat juga dengar tafsiran ayat ini. Membuat kita berhati-hati pada masa depan. Apa kata Allah berikutnya? Ayat 62. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ musibatum بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ Semaja uka billah, In aradna illa wa taufiqah ini ciri-ciri berikut orang munafik <clears throat> maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa sesuatu musibah? disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah. Datang padamu sambil bersumpah. Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Nih, lagi-lagi sifat orang munafik. Apa tafsiran ayat ini? Ustaz sengaja cakap perlahan-perlahan. Selain teka tidak begitu sembuh sangat, juga lebih utama tidak memberi kepahaman supaya mudah difahami. Apa tafsiran ayat? Dalam ayat ini Allah menerangkan pula tentang kelicikan, licik orang-orang munafik ini. Yaitu apabila mereka ditimpa suatu musibah. Apa antara lain? Tadi yang dipancung oleh Umar Ibn Khattab. Mereka juga dilarang oleh Nabi Muhammad ikut berperang Karena menyusahkan saja. Yang kedua, yang ketiga, karena mereka lebih suka kepada berhukum, kepada hukum ta'ud. Itu maksudnya. Mereka datang kepada Nabi Muhammad bila mereka telah ditimpa oleh musibah. Apa sebab? Karena rahasia mereka sudah terbongkar dan diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman pun dah tahu dah itu ciri-ciri orang munafik maka mereka datang kepada Nabi Muhammad sambil bersumpah apa kata mereka demi Allah perbuatan kami ini bukanlah dengan maksud jahat wahai Muhammad bukanlah maksud kami sengaja melanggar perintah Allah dan rasulnya tapi semata-mata ingin mendapat kebaikan. Eh sana, jangan sampai warisan nenek moyang dilupakan oleh orang-orang belakangan. Itu kan baik kita ikut adat istiadat nenek moyang. Tanya taufiqah, yaitu ingin membendamaikan dengan sempurna taufika mendamaikan supaya masyarakat jangan berpecah belah itulah alasan orang-orang munafik sebenarnya adat istiadat nenek moyang kita kan tak boleh kita tinggalkan satu kan seolah-olah kedengaran orang yang tak faham macam baik padahal cara ibadat nenek moyang dulu ada barangkali yang tidak sesuai dengan yang diajar oleh nabi padahal sumpah mereka itu hanyalah taktik-taktik licik semata-mata taktik saja alasan saja keberatan untuk mengatakan sami'na wa ata'na segala yang datang dari Allah dan rasul Ustaz yakin, Bapak-Bapak dan Ibu-ibu, para pendengar dan para pemirsa yang saya hormati, kita faham akan hakikat ini. Jangan cepat terpedaya dengan alasan-alasan itu yang dikemukakan oleh setengah-setengah pendakwah demi perpaduan, demi, 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 sampai apa kata Allah dan apa kata rasul kita ketepikan no no itu sebenarnya sifat munafik kita ada akal boleh berfikir ini belum lagi kita kaitkan dengan firman Allah pada ayat terakhir dari surat al-kahfi semalam apa kata nabi andai kata Allah tidak turunkan Al-Quran kecuali ayat terakhir surat Al-Kahfi. Ini saya sudah memadailah mereka untuk menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Apa syaratnya? Beribadat hanya kepada Allah tanpa berbuat syirik. Dan beribadat kepada Allah ikut cara Nabi tanpa berbuat perkara-perkara bid'ah. Ah, menambah sana dan sini dalam beribadat. Itu dia kesimpulan ayat 110 dari surat Al-Kahfi. Allahu Akbar. Pengajaran kita penuh dengan hujah dan dalil. Siapa yang tidak ikut bermakna dia sedang ikut tahut. Itulah di antara ciri-ciri orang munafik. Pengajaran kita pagi ini kedengarannya seperti keras. Sebenarnya tidak keras. Inilah kebenaran. Ustaz pun nukil daripada kitab-kitab tafsir yang muqtabar. Ibnu Qasir, Tafsir Al-Munir, Tafsir Kalamul Mannan As-Sa'di, Tafsir Al-Qasimi, semuanya ini tafsir-tafsir yang mu tabar. <tuh> Imam Ar-Razi berkata, ungkapan asabat musibah. Mereka orang-orang munafik ditimpa suatu musibah. Maksud ditimpa satu musibah, tadi Ustaz dah sebut. Karena ada munafik yang dipancung oleh Umar, mereka tidak diajak berperang oleh Nabi, orang munafik itu maknanya mereka ditimpa musibah mereka lebih senang untuk berhukum kepada ta'rut bukan kepada Allah dan Rasul mereka datang pada Nabi Muhammad sambil bersumpah demi Allah kami buat ini semua adalah karena demi kebaikan ihsana atau taufiqan demi menjaga perpaduan no kemudian pada ayat yang terakhir apa kata Allah Hadirin dan hadirat Allah tahu tak apa yang ada di dalam hati mereka Ini yang Allah sebut pada ayat 63 Ulaikal ladzina ya'lamullahu ya ma fi qulubihim فأعرض عنهم وعزهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا Allah jelaskan. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. lebih lebih lagi kalau kita faham nama Allah al-batin Allah bukan hanya mengetahui yang zahir tapi juga yang al-batin apa yang ada di dalam hati mereka rasa tak puas hati dengan hukum Allah lalu apa kata Allah kepada Nabi Aku tahu, wahai Muhammad, apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu, hai hey Muhammad, dari mereka, jauhi mereka, dan berilah mereka pelajaran. Maksudnya, nasihati mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berkesan, yang berbekas pada jiwa mereka. mananya ucapkanlah kata-kata yang boleh merubah sikap mereka. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat ini Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad. Kita bukan Nabi Muhammad saja Allah hendak beritahu yang punya sifat-sifat itu adalah munafiqun. Yang suka berhukum kepada hukum ta'ud, menjauhkan diri daripada hukum daripada Allah dan Rasul. Bila dibilang kafir, marah. Itulah namanya munafik. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tunjuki bimbing Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad kita ada tiga cara membetulkan sikap orang-orang munafikin. Pertama sekali berpalinglah kamu daripada mereka. Jangan berhadapan dengan mereka dengan muka manis. Jangan hadapi mereka dengan sikap kemuliaan. No. Fa'arid. Berpaling daripada orang munafik. Allah yang suruh. Sebabnya bila ada penceramah-penceramah yang menuduh orang yang mengajak kepada Quran dan nah Sunnah Malah dituduh yang bukan-bukan. Jangan dekati lagi. Allah yang suruh. Fa'arid 'anhum. Berpalinglah dari mereka, jauhi mereka. Jangan hadapi mereka dengan muka manis. No, no. Ini bukan menghasut sekedar menyampaikan. Apa kata Nabi? Baliru walau ayah. Sampaikan apa yang kamu dapati daripada aku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Sampaikan. Masalah hadirin hadirat. Serta para pemirsa mau ikut atau tidak, itu terpulang. Sebagaimana firman Allah pada ayat yang ke 29 surat al-kahfi Wa qulil Sampaikan hai hey Muhammad kepada umatmu bahwa kebenaran yang aku bawa itu datangnya dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang ingin memilih kafir silakan kafir. Make your choice. Ini bukan memaksa. Allah yang cakap. Yang kedua, bagaimana sepatutnya sikap kita bila berhadapan dengan orang-orang munafik? Beri mereka pelajaran, beri mereka nasihat. bimbing mereka kepada kebenaran dan takutkan mereka dengan siksaan. Apa kata Allah tentang orang munafik dalam Al-Quran? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya tempat orang-orang munafik adalah bahagian paling bawah kerak neraka. Allahu Akbar. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengazab orang munafik lebih dahulu daripada mengazab orang-orang yang berbuat syirik. Lihat surat Al Ahzab ayat 72. liyu'adzibal lahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-musyrikina wal-musyrikat Allah akan azab orang-orang munafik dan orang-orang yang menyutukan Allah. Menyutukan Allah disebut nomor dua, munafik dahulu. Al-Ahzab 72. Masih lagi tak percaya. Cakap Allah. Ustaz menyampaikan saja. Nah, cara yang ketiga beri mereka kata-kata yang berkesan sehingga hilang sifat munafik dan akhirnya mereka jadi orang yang beriman. Wa fi Gunakanlah kata-kata yang dapat menginsafkan mereka sehingga mereka bebas dari sifat kemunafikan dan benar-benar menjadi orang yang beriman. <tuh> Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu taala takdirkan sejak azali lagi. Kita belajar ayat 60 hingga 63 surat An-Nisa hari ini. mengapa hari ini bukan kita yang atur Allah yang dah atur terdapat tak dalam masyarakat kita lebih-lebih lagi bila dikaitkan dengan kondisi zaman sekarang ini ada tak sifat-sifat ini cakap tak serupa bikin dari kalangan orang Islam itu sendiri ustaz tak mau tuduh tapi Ustadz hanya berkewajiban menyampaikan saja. Wa ma'alaika illal balaghul mubin. Tugasmu tidak lain kecuali menyampaikan saja. Kita orang-orang yang berakal, fikirkanlah sebelum nyawa dicabut. Ingin terus menjadi orang munafik, atau terus menyokong orang-orang munafik, kita sudah ada ilmu. Bagaimana sikap kita berhadapan dengan orang-orang munafik, Allah dah jelaskan. Dan insya Allah kita akan jumpa sekali lagi esok. Esok pelajaran yang terakhir untuk kita untuk minggu ini. Hari Selasa di bawah Tajuk Tabiat dan Sikap Manusia dalam Mematuhi Urusan Agama bila sebuah agama ini apa kata Allah apa kata Rasul bagaimana sepatutnya sikap kita ah ini berbeza dengan sifat munafik tadi kita jumpa esok insya Allah hari Selasa sebab hari Rabu pagi Ustaz sudah berangkat ke Batam. Ustaz berangkat lebih awal untuk membuat sedikit persiapan untuk hari 26 iaitu peresmian Masjid Fatimah Az-Zahra Mafaza Batam. Bapa-bapa dan ibu-ibu di Aul Adi Alu-alukan lebih lagi mereka yang tinggal di selatan semenanjung sama ada Melaka atau Johor atau Singapura untuk pergi dengan feri. Kita jumpa di sana insya Allah pada hari Sabtu 26 hari bulan November. Nah, berikut ini ada satu saja pertanyaan yang Ustadz akan coba jawab. Hadirin dan hadirat, yang saya hormati. Bunyi pertanyaannya, Pak Ustaz, saya dengar kelas Al-Asma'ul Hasna. Mohon pencerahan Pak Ustaz, apa perbezaan antara nama Allah Al-Akhir dengan Al-Batin? Al-Akhir dengan Al-Batin. Mohon pencerahan Pak Ustadz. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Bagus. Memang antara Al-Akhir dengan Al-Batin. Macam banyak persamaannya. Namun demikian, dua nama Allah itu berbeza. Al-Akhir adalah lawan dari Al-A'wal, Al-Batin adalah lawan daripada Al-Zahir. Macam kita sebut tadi, sifat orang munafik: zahirnya lain, batinnya lain. Zahir itu yang nampak, yang nyata. Yang batin itu yang tersembunyi. Al-awal ini, maknanya Allah sudah wujud. Awal-awal lagi sebelum segala sesuatu wujud. Tidak ada kewujudan sebelum adanya Allah. Allah ada senantiasa. Tidak diawali dengan tiada. Sedangkan al-akhir pula Allah tetap ada walaupun segala-galanya telah berakhir. Itu bila bercakap tentang al-awwal dan al-akhir. Al-batin tidak. Al-batin adalah lawan daripada az-zahir. Al-batin maknanya yang tersembunyi. Al-Akhir, maknanya yang terakhir, Allah tetap ada walaupun segala sesuatu telah berakhir atau segala sesuatu tiada. Itu al-Akhir, tapi Al-Batin membawa makna, Allah tidak dapat dilihat, dia tersembunyi dia juga membawa makna. Dia terhalang dapat dilihat oleh mata. Di dunia ini, dia hanya dilihat dengan mata, yakni ru'yah, nanti di akhirat dalam syurga. Itu pun sekedar ru'yah, bukan idrak. Idrak maknanya mengetahui hakikat zat Allah. Juga tersembunyi. Oleh sebab itu meyakini nama Allah Al-Akhir kesannya pada diri kita hanya Allah tujuan kita. Bila kita berbuat sesuatu kehendak Allah kita jadikan mizan atau timbangan bukan sebagaimana sifat orang-orang kafir tadi. Kehendak Allah bukan jadi ukuran bukan jadi mizan bukan jadi timbangan tapi lebih kepada hawa nafsu yang kita sebut tadi dengan tawut itu kesan iman kita kepada nama Allah al-akhir tetapi al-batin dia membawa makna Allah mengatur segala sesuatu Al-batin mengandung makna atau membuat kita berkeyakinan. Tidak ada siapa yang boleh menghalang kehendak Allah. Al-batin juga membawa makna bahawa Allah itu tetap ada. Walaupun segalanya tiada. Ustaz kira itu yang dapat Ustaz jelaskan. Mudah-mudahan ada juga lah manfaatnya. Terima kasih kepada yang bertanya. Ustaz nasihatkan supaya baca buku ini. Dan banding-bandingkan perbezaan antara Al-Akhir dengan Al-Batin. Yang jelas, dia dua nama Allah yang berbeza. Al-Akhir lawan dari Al-Awan. Al-Batin lawan dari Al-Zahir. كتاب أخيري بنا الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم سلمنا وسلم آباءنا وسلم, وسلم أولادنا وسلم أنا wasallim akriba ana wasallim zuriatina Allahumma sallim Malaysia Allahumma sallim Malaysia Allahumma sallim Malaysia Allah surul al muslimina wal wa muslimat wa ahlikil kafarata wal musyrikin birahmatika ya arhamar rahimin Ya Allah selamatkanlah kami selamatkanlah ibu bapa kami selamatkanlah kaum kerabat kami selamatkanlah zuriat kami Ya Allah selamatkanlah Malaysia Ya Allah bantulah orang-orang Islam lelaki dan wanita. Orang-orang yang beriman lelaki laki dan wanita dan binasakanlah orang-orang yang memusuhi Islam birahmati kaya ar Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته